Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di online session pada hari ini. Sebentar lagi kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, saya ingin ajak kita semuanya untuk menyanyikan lagu penyembahan. Kita mau sama-sama katakan lewat lagu ini yang berjudul Kau Yang Sempurna. Lagu yang sangat indah, lagu yang ditulis dan digubah oleh salah satu tim worship kita. Lagu ini mau menceritakan, mengingatkan kita akan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita. Tuhan yang rela untuk menderita sengsara dan wafat di kayu salib untuk menebus Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan juga saya. Kita sama-sama nyanyikan, kita sembah Dia dengan seluruh hati kita. Saat ini ku datang padamu, mendekat pada tata kudusmu. Aku yang terhilang kini kau temukan. Telah kau lupakan semua dosaku. Saat ini ku datang padamu, mendekat pada tata kudusmu. Aku yang terhilang kini kau temukan. Telah kau lupakan semua dosaku. Dengan kuasamu, dengan darahmu yang telah kau berikan di kayu salib, kau penebusku, kau yang sempurna, selamanya kasihmu yang menyelamatkan. Saat ini ku datang padamu, mendekat pada tata kudusmu. Aku yang terhilang kini kau temukan. Telah kau lupakan semua dosaku. Kuasamu, dengan darahmu yang telah kau berikan di kayu salib, kau penebusku, kau yang sempurna, selamanya kasihmu yang menyelamatkanku. Dengan kuasamu, dengan darahmu yang telah kau berikan di kayu salib, kau penebusku, kau yang sempurna, selamanya kasihmu yang menyelamatkan. Selamanya kasihmu yang menyelamatkanku. Dan kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan.
Sering banget kita nyanyiin. Dan temanya hari ini cukup menarik ya. Jarang-jarang Ibu Gloria ngambil tema dari BTS, I Purple You, ya kan? Tapi ada dalam kurungnya rejection must fall. Dan saya menyadari bahwa rejection dalam bentuk apapun, pacar, ditolak pacar, ditolak pekerjaan, project yang gak jadi, kita di mungkin juga rejection yang terjadi di masa lalu tanpa orang tua kita sadari menolak kita, atau apalah itu yang dikatakan oleh seseorang tertentu, buat kita jadi merasa gak berharga, buat kita jadi gak punya self-worth, self-esteem. Dan satu rejection aja bisa melumpuhkan kita. So, saya sungguh-sungguh percaya bahwa rejection itu must fall bersama Tuhan kita. Harus dilumpuhkan, harus dijatuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena destiny kita besar sebetulnya di dalam Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa dia punya rancangan yang luar biasa buat hidup kita. Karena dia berkata kita berharga dan mulia di matanya. So, saya percaya malam hari ini kita jadi orang-orang yang menang, bukan dikalahkan oleh masa lalu kita, oleh penolakan apapun dari siapapun itu. Karena kita punya Tuhan yang menerima kita, accept kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang punya rancangan yang terbaik buat hidup kita juga. Tapi semua itu hanya bisa kita lakukan kalau kita punya Tuhan di pusat hidup kita. Yang jadi pusat hidup kita itu bukan harga diri kita, bukan pride kita, tapi Jesus at the center of our life. Amen? So, mari kita nyanyikan lagu ini dari hati kita, lagu yang kita udah kenal sungguh. Siapa ini jadi doa kita malam hari ini? Mari kita nyanyikan ini sungguh-sungguh, bukan hanya ditonton aja, Bapak Ibu, teman-teman. Mari kita sama-sama angkat pujian ini bersama-sama. Jesus at the center of it all. Center of it all, from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, 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 be the center. So
Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Kembali kita bertemu di sesi dunamis kita hari ini. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin banyak dialami oleh beberapa dari kita. Ya, tapi sebelum semuanya kita akan berdoa dulu. Meneduhkan hati kita untuk kita meminta Tuhan yang bekerja supaya apapun yang disampaikan
firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh kita boleh dan bisa menangkapnya. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini kami kembali boleh bertemu di PA Dunamis malam hari ini. Tuhan, kami percaya setiap kebenaran firman-Mu itu berguna untuk kami. Tetapi Tuhan, seringkali dengan otak kami sendiri, dengan hati kami sendiri, kami tidak bisa menangkap kebenaran-kebenaran yang hakiki yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami sungguh-sungguh meminta supaya Roh Kudus-Mu yang bekerja dengan kuat di dalam hati setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan sesi pengajaran malam hari ini. Biar Roh Kudus yang melawat setiap hati kami, biar Roh Kudus yang membongkar dan merobek semua selubung-selubung yang mungkin ada di dalam hati, di dalam pikiran kami, biar malam hari ini Engkau robek Tuhan Roh Kudus, dan semua yang ingin Engkau tembus sampai ke dalam hati kami, jauh sampai ke dalam hati kami, biar kami bisa menangkapnya. Biar kebenaran-Mu malam hari ini tidak hanya berhenti sampai di otak kami, tetapi sungguh-sungguh masuk ke dalam hati kami dan mengubahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang kuasai tempat ini, Engkau yang kuasai pikiran dan hati kami, Engkau yang berdaulat di roh, jiwa, dan tubuh kami. Di dalam nama Gembala Agung kami, Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa, bersyukur, kami percaya kami diubahkan malam hari ini. Mari semua katakan, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya, judul yang saya ambil malam hari ini seperti tadi Deo berkata, mungkin jarang-jarang atau hampir-hampir saya enggak pernah ya ambil judul dari yang jargon dari boy band anak-anak muda ya. I Purple You ini adalah jargon anak muda yang katanya lagi ngetop ya. Ungkapan ini keluar dari mulut seorang anak muda, salah satu personel dari boy band Korea yaitu BTS ya. Yang namanya siapa Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu mungkin enggak tahu ya. Namanya katanya V gitu, namanya V atau Kim Taehyung ya, Kim Taehyung. Nah, ungkapan I Purple You ini kelihatannya kan sederhana. Saya sendiri juga waktu pertama kalinya ada yang mengirim saya ini, saya berpikir ini aneh-aneh sih kok I Purple You gitu ya. Namun ternyata gitu setelah saya pelajari, saya baca gitu ya. Ternyata ini sebetulnya kayak arti dan filosofi loh Bapak Ibu Saudara. Ya seringkali kan kita itu kalau ya khususnya yang orang-orang yang udah orang tua, merasa sudah menjadi orang dewasa, seringkali kita menganggap apa sih ini jargon-jargon anak muda begitu ya, apalagi dari boy band seperti itu. Saya bukan penggemar boy band pastinya ya, tetapi saya enggak anti gitu lebih tepatnya. Ya sehingga saya mempelajari ungu atau purple itu adalah warna terakhir dari 7 warna pelangi. Betul kan ya, dulu waktu kita sekolah, zaman saya sekolah itu ada namanya jembatan keledai untuk tahu warna pelangi kalau pelajaran IPA. Lalu gurunya berkata, "Mejiku hibiniu," katanya. Jadi ya merah, jingga, kuning, nila, hijau, nila, ungu. Terakhirnya itu ungu gitu, ya kan? Nah, ternyata I Purple You itu maknanya ya, makna dari I Purple You itu adalah I will trust and love you for a long time. Aku akan mempercayai dan mengasihimu untuk waktu yang lama. Atau di dalam bahasa Koreanya disebut apa? Bacanya apa ini ya? Borahae atau borahae? Borahae. Borahae katanya. Nih anak-anak lebih tahu ya. Borahae katanya. Ya tulisannya borahae, ya kan? Seperti itu ya. Nah, kenapa saya mengambil ungkapan I Purple You sebagai judul dari khotbah saya dalam rangkaian seri Breakthrough yang ketiga ini? Ya, kenapa? Nah, mari ikuti saja sesi ini, saya enggak akan omong di depan, pastinya nanti Anda akan mengerti. Oke ya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam I Purple You, saya mau seperti biasa mau mereview dulu pembahasan kita Jumat yang lalu tentang Comfort Must Fall yang bertepatan waktu Jumat kemarin dengan hari raya Purim ya.
Yang pertama, waktu itu kita bicara banyak orang sering tidak menyadari bahwa comfort itu juga salah satu senjata yang dipakai oleh setan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena comfort ini seperti istilah saya waktu itu iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Ya, kita sudah bicarakan contoh-contohnya kemarin semuanya. Kalau ada Anda yang belum mengikuti sesi spesial Purim kita Jumat lalu, silakan Anda bisa membuka YouTube channel dari HOTK Indonesia dengan judul Comfort Must Fall. Ya, Jumat yang lalu, baru-baru Jumat yang lalu. Jadi gampang, mudah dicarinya. Yang kedua, mempertahankan hidup untuk diri kita sendiri adalah salah satu indikasi orang yang takut kehilangan comfort-nya. Tetapi sayangnya orang yang seperti ini, kata Tuhan Yesus, justru akan kehilangan sesuatu yang bernilai kekal di dalam hidupnya. Ya. Dan yang keempat, seperti Esther sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus dan sudah masuk menjadi anggota dalam keluarga kerajaan Allah, seharusnya kita tidak pernah melupakan kata-kata dari Mordekai kepada Esther. Karena itu juga kata-kata untuk Anda dan saya yang sudah ada di dalam kerajaan Allah dan sudah diselamatkan. Apa kata-kata itu? Jangan lupakan, you have come to the kingdom for such a time as this. Ya. Nah, yang kelima adalah saat kita bertemu muka dengan face to face ya dengan Tuhan Yesus nanti, kelak ya dia pasti akan bertanya kepada kita semua, kepada Anda dan saya. Apa yang akan dia tanyakan pada kita, anak-anaknya, murid-muridnya, mempelai-mempelainya, ya, adalah apakah kita sudah menjalankan pesan terakhirnya kepada kita. Ya, dan untuk menjalankan amanat terakhirnya atau yang seringkali disebut amanat agungnya, seringkali memang kita harus rela meninggalkan yang namanya comfort zone, zona nyaman kita, ya, demi untuk memberitakan dia. Tetapi ada satu yang sangat-sangat melegakan adalah janjinya yang luar biasa bahwa dia akan menyertai Anda dan saya sampai kepada akhir zaman, ya. Semoga Anda semua mengingatnya dan mulai belajar untuk mempraktekkan hal-hal sederhana, ya, mempraktekkan prinsip-prinsip ini ya dalam hal-hal sederhana di kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tidak bisa menunggu sampai ada big problem baru kita menerapkan prinsip-prinsip yang kita pelajari, ya. Mari kita belajar dari comfort-comfort yang kecil itu, comfort must fall, ya, before Jesus. Ya, coba dicoba dalam hal-hal yang kecil-kecil dulu supaya nanti ketika ada sesuatu comfort yang cukup besar yang menghadang, Anda dan saya sudah terbiasa, ya. Nah, dan sekarang kita akan masuk ke sesi breakthrough kita yang ketiga, yaitu tentang rejection. Tapi seperti biasa, sebelumnya saya ingin mengingatkan juga, kalau Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe, dan terutama adalah men-share-kan, ya, karena dengan men-share-kan, saya banyak mendapat WA yang bilang, Bu, saya enggak hanya lihat untuk diri saya sendiri, tapi saya juga bagikan kepada teman-teman, saudara, gitu ya. Enggak harus yang di kota Jakarta, karena ini kan bisa dilihat di mana saja. Ternyata saudara saya dikuatkan, itu sangat memberkati. Nah, bersyukur sekali, karena kita hidup di masa-masa yang tidak mudah, dan Tuhan sendiri berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Ya, mari kita tidak berbagi gosip, kita tidak berbagi hal-hal yang tidak baik, ya, tetapi kita berbagi hal-hal yang menguatkan, yang meng-encourage, yang membuat orang mau tetap hidup benar di hadapan Tuhan, ya, karena segala sesuatunya sudah mendekati pada kesudahannya, ya. Oke, dan bagi yang sudah subscribe, saya sungguh mengucapkan terima kasih, ya, silahkan di-share, ya. Nah, mari sekarang kita baca dulu surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 15-16 sebagai dasar dari pembicaraan kita malam hari ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di awal pembahasan ini saya ingin Anda dan saya sungguh percaya bahwa status kita, status Anda dan saya di mata Allah
kita ini adalah anak-anaknya, anak-anak Allah. Siapa bilang amin? Tulis dulu amin di live chat Anda di awal ini ya. Jadi enggak peduli kata apa kata orang tentang diri Anda dan saya. Mereka like or dislike kita. Sejak Anda dan saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, sejak detik itu, sejak saat itu, status kita berubah. Kita bukan lagi anak-anak dari kerajaan kegelapan, ya, tetapi kita adalah anak-anak dari kerajaan terang, yaitu kerajaan Allah. Jelas ya Bapak, Ibu, Saudara, memahami status ini sangat amat sangat penting. Amat sangat penting buat kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa demikian? Karena banyak orang tidak sungguh-sungguh paham akan status mereka. Akan status mereka ini di hadapan Allah, di mata Tuhan. Sehingga banyak persoalan akarnya dari situ. Ya, muncul banyak persoalan di dalam hidup mereka. Nah, sekarang kita mau lihat kembali kisah Daud. Tapi jangan lupakan ini, bahwa Anda mulai malam hari ini, Anda dan saya tahu bahwa kalau kemarin belum tahu, saya ingatkan. Kalau yang sudah tahu, harus tetap ingat bahwa status Anda dan saya itu, ya, siapa kamu kalau ada orang tanya begitu? Saya adalah anak-anak Allah. Saya adalah anak Allah. Saya adalah anggota keluarga kerajaan surga. Ya kan, kita ini anggota keluarga kerajaan loh. Ya. Nah, sekarang berdasarkan kita tahu itu, kita mau lihat kisah kembali ke kisahnya Daud. Ya, kalau kemarin kita akan belajar tentang Esther, tapi ini mainnya kita mau lihat kisahnya Daud. Daud masih seorang anak remaja ketika dia itu tiba di medan pertempuran antara orang Israel dan orang Filistin. Ya, Daud bukan anggota tentara Israel, bukan anggota pasukan tentara Israel, bukan. Dia waktu itu hanya disuruh oleh papinya, oleh ayahnya, untuk kirim makanan, ransum gitu ya, untuk kakak-kakaknya, catering gitu untuk kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Nah, saya membayangkan kakak-kakaknya Daud ini mungkin seperti ikut wajib militer gitu, ya kan? Kalau satu negara misalnya let's say seperti di Singapura gitu, Singapura itu kan ada wajib militer. Kalau enggak ada apa-apa ya enggak apa-apa. Tapi kalau negara terancam, biasanya orang-orang yang ikut di wajib militer ini dipanggil untuk membela negaranya, untuk mempertahankan negaranya. Nah, ketika Daud ini sampai di kamp pertempuran, dia mendengar yang saya bilang, ejekannya Goliat. Goliat itu kan sesumbar, sombong banget gitu ya kan. Mengejek, merendahkan, menghina barisan dari tentara Israel ini. Dan Daud itu dengar itu. Lalu dia bertanya, siapa sih orang Filistin yang tidak bersunat ini, sombong banget sih? Ya, yang mengejek, yang menantang tentara Israel, barisan dari tentara Allah yang hidup ini. Siapa sih orang itu? Siapa yang mau maju untuk mengalahkan si Goliat ini? Ya, itu pertanyaan Daud. Nah, ternyata pertanyaan ini membuat kakaknya Daud ini enggak suka. Ya, tidak suka dengan keingintahuannya Daud itu. Kepo amat sih lu gitu, ya kan? Coba perhatikan kata-kata Eliab. Eliab ini kakak sulungnya Daud. Ya, kita mau lihat 1 Samuel 17 ayat 28 yang A. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, kan tanya ya kan sama tentara-tentara di situ, pasukan di situ. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan siapakah dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurun?" Ya, ini respon dari Eliab, kakak sulungnya Daud. Daud belum jadi raja, jauh, ya kan, masih anak remaja. Saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Mengejutkankah respon Eliab ini? Mengejutkan enggak Bapak, Ibu, Saudara? Kalau untuk saya, tidak mengejutkan. Mengapa Bapak, Ibu, Saudara? Saya berkata tidak mengejutkan. Respon Eliab ini tidak mengherankan atau mengejutkan kita kalau Anda dan saya ingat kisah sebelumnya. Dalam 1 Samuel 16, Anda pasti ingat kita belajar ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai ya, untuk mengurapi Raja Baru Israel. Samuel ini Nabi besar waktu itu ya, dan dia membawa message yang besar juga dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa, dari Tuhan, untuk mengurapi yang bakal jadi the new king
Israel gitu ya, dari Israel. Nah, Isai memulainya dengan anak tertuanya waktu diminta untuk siapa nih anak-anakmu, karena Samuel juga enggak dikasih tahu yang mana di awalnya, betul? Yang keluar pertama adalah Eliab. Betul. Eliab adalah yang terbesar, yang tertua dan yang terkuat di antara saudara-saudaranya. Bapaknya pun berpikir pasti ini. Ya. Tentunya dia berpikir, apalagi Eliab. Eliab pasti berpikir dialah yang akan menjadi raja baru Israel. Ya, tetapi Tuhan berkata, no, bukan dia. Pastinya Eliab merasa tertolak. Ya, wah, gak adil ini. Dia tidak terpilih sebagai raja, sebaliknya adiknya yang paling muda, anak yang bahkan tidak diperhitungkan oleh ayah mereka sekalipun. Kan Isai gak dulu, sudah ini semua-semuanya. Oh iya, masih ada lagi gak? Oh iya ada, baru keinget. Tapi dia baru gembalakan kambing domba di padang. Ya, tapi ternyata yang anak bawang ini malah terpilih. Ya, Eliab merasa tertolak. Dan ini yang kita perlu tahu. Rejected people reject people. Orang yang tertolak akan menolak orang. Ya. Tidak ada satupun dari kita yang senang merasa bahwa kita ini enggak cukup baik, enggak cukup pandai, enggak cukup diingini. Ya bukan, Bapak Ibu Saudara. Enggak ada yang suka seperti itu. Nah, wajar sebetulnya. Tetapi semakin kita berharap untuk tidak ditolak, ya, maka pendapat orang lain akan begitu penting, kalau saya tidak boleh berkata sangat penting dalam hidup Anda. Ya, kalau Anda selalu berharap untuk jangan ditolak, gue supaya jangan ditolak. Maka setiap pendapat atau penilaian orang lain akan menjadi begitu penting. Kalau tidak boleh dikatakan sangat penting dalam hidup Anda. Kata-kata penolakan bahkan sesuatu yang kecil yang mungkin tidak dimaksudkan atau on purpose gitu ya, sengaja untuk menyakiti kita pun bisa melekat dan sangat menyengat. Itu istilah saya, ya. Contohnya, ya, orang yang rejected people, reject people ini. Contohnya misalnya begini, sekarang kan banyak terjadi. Saya ini diminta bantuan udah beberapa sekolah, ya, baik sekolah biasa maupun international school, untuk bagaimana sih, Bu, supaya tidak ada bullying di sekolah kami, begitu. Ya kan? Tetapi ketika mulai dipelajari, mulai siapa sih godfather-nya, godmother-nya, kalau sekolah perempuan semua ada juga bullying. Walaupun sekolah perempuan semua, ya. Nah, yang heterogen juga ada bullying, yang homogen laki semua atau perempuan semua sama aja ada bullying. Bahkan saya pernah diminta tolong oleh satu sekolah, nggak sebut namanya ya, ada bullying di tingkat TK. Menyedihkan sekali, betul? Nah, tetapi ketika mulai mempelajari, mulai menganalisis, akhirnya saya mengerti bahwa anak yang membuli temannya di sekolah itu biasanya adalah anak-anak yang di rumahnya itu di-reject oleh papinya atau oleh maminya. Dibully itu kan di-reject, ya kan? Ditolak, dia gak pernah dihargai, dia tidak pernah merasa bahwa dia itu disayangi, dia tidak pernah merasa diterima, begitu, ya kan? Semuanya harus ada syaratnya, ya kan? Semuanya harus ada syaratnya. Kalau kamu tidak bisa memenuhi standar yang papi atau mami tetapkan, kamu bukan anak kami. Kamu enggak boleh ini, kamu enggak boleh itu. Semua ada standar. Pastinya kita bukan tidak boleh mendisiplin anak kita, ya, tetapi harus sangat-sangat balance antara disiplin dan love, kasih sayang. Anak-anak kita harus merasa dia betul-betul dicintai. Anak-anak kita harus belajar unconditional love dalam hal-hal tertentu. Supaya dia juga mengerti ada unconditional love dari bapaknya di surga. Kalau setiap kali dia mendapat baru boleh menerima sesuatu karena dia memenuhi syarat, di satu titiknya dia akan merasa terreject, tertolak. Nah, anak-anak yang seperti ini gak berani melawan papa mamanya di rumah. Siapa yang akan dia reject? Teman-temannya yang lebih lemah di sekolah. Ya. Nah, anak-anak yang seperti ini sebetulnya kasihan. Karena saya pernah menghadapi anak-anak yang membuli di sekolah.
ternyata mereka itu nyalinya cuma segini, Bapak Ibu Saudara. Bukan yang keren, macu, enggak. Nyalinya cuma kecil. Dan sebetulnya ini anak-anak yang kasihan sekali. Ya, nah kapan-kapan kita bicara tentang ini. Ada cowok yang enggak berani nembak cewek, katanya begini, loh kenapa sih? Takut ditolak tante, takut ditolak bu, gitu waktu saya mengonseling anak-anak ini. Ada yang sampai bahkan kalau sampai beneran ditolak bisa sampai bisa mau bunuh diri. Padahal kan cuman ditolak cewek atau ditolak cewek itu kan bukan berarti Anda pasti jelek ya. Saya suka bilang begini, kalau ada anak tuh sampai menyesali seseorang gitu ya, maksudnya enggak jadi pacarnya, saya bilang ya itu berarti bukan jodoh kamu. Saya juga suka bilang begini, yang namanya mantan itu enggak usah dipikirin lagi, karena mantan berarti pasti bukan jodoh kamu. Kalau jodoh kamu ya enggak pernah jadi mantan, ya kan? Kalau bukan jodoh ya itu mantan berarti bukan jodoh. Jadi enggak usah terlalu dipikirin sampai enggak bisa move on gitu ya. Tapi ada orang-orang yang nembak aja enggak berani. Kenapa? Ya itu takut ditolak. Nanti kalau ditolak aduh saya berasa kayak mau mati deh, Bu gitu ya. Padahal waktu kita ditolak bukan berarti dunia kiamat, ya. Nah, benih kecil penolakan Bapak Ibu Saudara bisa berakar dan mendatangkan malapetaka sebetulnya di masa yang akan datang. Maka ini harus segera dibereskan. Ya, kalau Anda menghadapi anak Anda yang begitu terpuruk karena satu penolakan-penolakan tidak harus dari cinta ya, dari pekerjaan, dari macam-macam, kita harusnya segera menolong. Ya, bahwa ketika ditolak bukan berarti Anda itu benar-benar orang yang jelek, enggak qualified, ya paling buruk di seluruh dunia, enggak. Ya, hanya mungkin kamu bukan the right man on the right place, itu saja. Tapi bukan berarti kamu jelek gitu. Ya. Ya, ini yang harus jangan-jangan disepelekan, karena kalau hal ini disepelekan, ini bisa akhirnya mendatangkan malapetaka yang lebih besar di masa yang akan datang, ya. Nah, kebenaran apa yang sesungguhnya kita yang ngakunya anak-anak Bapak Surgawi ini harus ketahui? Ada dua. Yang pertama, Tuhan itu sudah secara ajaib menciptakan kita untuk suatu tujuan dan rencana yang indah. Gak ada manusia di dunia ini yang Tuhan tidak ciptakan untuk satu tujuan. Oh iseng, enggak. Ya, mau kejadian, tapi saya ini lahir dari orang tua, waktu itu saya sempat mendengar bahwa saya ini, mami saya itu MBA, marriage by accident. Siapa yang bilang itu accident? Manusia. Buat Tuhan tidak ada yang accident, betul? Ada orang yang sangat merindukan anak, diupayakan apa-apa sampai ke dokter, enggak bisa punya anak. Betul? Ya, jadi kalau Anda dan saya sampai bisa ada di dunia ini, pasti Tuhan itu menciptakan kita untuk suatu tujuan dan rencana yang indah. Ya. Nah, orang saja yang ada yang sudah bisa menemukan, bisa memahami, dan ada yang tidak bisa. Yang paling sedih adalah kalau Anda sampai akhir hidup Anda enggak pernah mengerti hal ini. Jangan sampai. Itu sebabnya Anda duduk malam hari ini, ya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan atau dia, ya dia tidak pernah meminta Anda dan saya untuk membandingkan diri kita dengan orang lain atau mengikuti pertandingan orang lain. Ya, masing-masing kita itu punya race sendiri, punya pertandingan sendiri. Jadi enggak usah tengok-tengok pertandingannya orang lain. Kerjakan saja pertandingan dalam hidup yang Tuhan sudah tentukan untuk Anda dan saya. Pertandingan saya berbeda dengan pertandingan Anda. Pertandingan Anda berbeda dengan orang lain lagi. Mana yang lebih baik? Enggak ada. Yang baik adalah yang menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Itu yang baik. Ya. Nah, kalau kita tidak sungguh memahami kebenaran ini, kita akan dengan mudah melupakan istilah saya mukjizat awal penciptaan Anda dan saya. Ya. Mukjizat penciptaan diri kita dan terlebih lagi kelahiran baru kita. Penciptaan kita aja sebagai manusia tidak belum bicara tentang kelahiran baru, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Ya, di dalam Tuhan Yesus, waktu itu saya pernah, kalau enggak salah Margot, karena dia dokter ya, menantu saya, itu pernah membawakan satu seminar yang berkata bahwa kalau sampai Anda itu bisa lahir, kalian itu bisa lahir di dunia ini, itu tidak bisa dibilang Anda itu pecundang, Anda itu unggul.
Kenapa? Karena dari sekian banyak sperma yang bisa menembus sampai sel telur itu cuma satu. Dan itu sudah mengalahkan jutaan yang lain. Iya kan? Jadi dari Anda bisa lahir di dunia ini saja, sebetulnya Anda itu sudah more than conqueror. Lebih dari pemenang. Ini Anda harus sungguh-sungguh tahu. Ini bukan, oh Ibu Glory memberikan angin surga. Bukan. Memang ini sesuatu yang dari surga. Ya. Nah, apalagi kelahiran baru kita di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau hal ini kita biarkan, kalau kita enggak mengerti ini, maka tidak lama kemudian kita akan menemukan diri kita itu tersiksa atau disiksa oleh raksasa rejection ini. Kalau kita enggak sungguh mengerti tentang penciptaan kita, apalagi kelahiran baru kita. Ketika Anda dan saya bisa born again, itu bukan persoalan Anda pinter banget, bukan. Iya kan? Tetapi itu adalah sungguh-sungguh anugerah dan itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat mencintai Anda dan saya. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan Tuhan Yesus dalam mengatasi raksasa rejection ini? Itu kan yang penting untuk malam hari ini, ya. Nah, satu-satunya cara adalah kita itu harus melihat diri kita seperti cara Ayah Surgawi, Papi Surgawi kita ini melihat diri kita. Bagaimana Papi Surgawi kita ini melihat diri kita? Sebagai anak yang disayang dan dicintainya. Itu saja. Matanya Papi Surgawi kita ngomongnya seperti itu, melihatnya seperti itu. Mari kita lihat apa yang Paulus katakan. Ini seperti yang Paulus katakan di Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tuhan tidak menerima Anda dan saya karena apapun yang telah Anda dan saya lakukan. Enggak. Tetapi semata-mata hanya karena Dia mengasihi Anda dan saya. Titik. Gak ada alasan lain. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi Allah, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah. Ya, Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya sehingga Dia bersedia membayar harga yang sangat mahal, yaitu kematian Yesus, putranya sendiri, untuk dapat membawa kita dekat kepadanya, menjadi anak-anaknya. Itu dibayar dengan nyawanya sendiri. Saya berharap sungguh, karena ini sering diulang-ulang di mimbar gereja, di mimbar di persekutuan, di KKR manapun. Semoga ini tidak menjadi sekedar slogan ya. Banyak orang mengatakan ini, saya ngerti Yesus mati buat saya. Tetapi raksasa rejection ketika tampil di depan kita, penolakan itu terjadi, runtuh banyak anak Tuhan, runtuh. Ya, nah ini yang kita perlu benahi. Kita mengerti satu hal, tapi itu harus kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Ya, itu yang namanya bukan knowing about Jesus, but knowing Jesus. Ya, mengenal Yesus. Itu sebabnya Nabi Yesaya pernah menyampaikan pesan Tuhan yang berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dan Bapak Ibu Saudara, yang kita tidak boleh pernah lupakan adalah ini, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, kapan? Ketika kita masih berdosa. Inilah unconditional love. Bayangkan Yesus malam hari ini berbisik di telinga Anda. Aku tuh sungguh-sungguh mencintaimu. Aku tuh sudah suka sama kamu. Dengan segala yang ada padamu. Ya kan? Kita itu berpikir Tuhan itu baru suka sama aku kalau aku A, B, C, D, E, F. Ya? Yesus sudah mati bagi Anda dan saya waktu kita masih berdosa. Ya? Gimana rasanya Bapak Ibu kalau Yesus membisikkan seperti itu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, aku sudah suka dengan segala yang ada padamu. Ya? Mungkin terasa gila sih menurut saya kalau kita berpikir bahwa Tuhan, ownernya surga, pencipta alam semesta, mengenal Anda dan saya secara pribadi. Tapi memang itulah faktanya. Ya, itulah faktanya.
banyak dari kita mungkin sudah akan heboh kalau Anda mendapatkan 1000 like gitu. Di ini bicara yang bukan artis ya, kalau artis mungkin 1000 kecil gitu ya. Tapi ini bicara kita semua orang kebanyakan. Kalau dapat 1000 like di sesuatu yang Anda post di apa, di Anda upload di sosmed Anda gitu, dari siapapun. Wah, mungkin Anda bangga banget kan dapat 1000 udah heboh. Tapi gimana kalau misalnya begini, yang me-like Anda hanya satu orang. Tapi satu orang yang me-like Anda itu adalah Bapak Joko Widodo alias Presiden Indonesia. Kayak apa? Mungkin Anda bisa bilang sama orang lain, terserah elu, lu mungkin 1 juta yang like, ada Pak Jokowi enggak nge-like elu? Enggak, gua cuma satu, tapi yang nge-like gua Pak Jokowi gitu ya kan. Udah mana? Bener lo, bener Pak Jokowi ternyata gitu ya kan. Misalnya di Instagramnya ketahuan, oh ini Pak Jokowi. Anda pasti bangga banget dan enggak butuh yang lain. Ya, seperti itu. Tapi pernahkah Anda dan saya menyadari apa yang Allah lakukan untuk Anda dan saya, saking sukanya Dia, saking tergila-gilanya Dia kepada Anda dan saya. Saya ingin membacakan sesuatu yang dari Mazmur 8 ayat 3-9, cukup panjang tapi ini dari versi The Passion-nya. Menurut saya ini bagus banget. Waktu saya baca ini, waktu saya menemukan ini ya, saya tuh sampai nangis loh Bapak, Ibu, Saudara. Karena begini, iya benar keren banget ya gitu. Ya saya ingin bacakan buat Anda dan semuanya ya, supaya semoga Anda juga punya perasaan seperti saya. Keren banget ini gitu ya. Kita lihat, mulai dari ayat 3-nya. Look at the splendor of your skies and your creative genius glowing in the heavens. When I gaze at your moon and your stars, mounted like jewels in their setting, I know you are the fascinating artist who fashioned it. But when I look up and see such wonder and workmanship above, I have to ask you this question. Compared to all this cosmic glory, why would you bother with puny mortal man or be infatuated with Adam's sons? Yet what honor you have given to men, created only a little lower than Elohim, crowned like kings and queens with glory and magnificence. You have delegated to them mastery over all you have made, making everything subservient to their authority, placing earth itself under the feet of your image bearers. All the created order and every living thing on the earth, sky and sea, the wildest beasts and all the sea creatures, everything is in submission to Adam's sons. Lord, your name is so great and powerful. People everywhere see your majesty. What glory streams from the heavens, filling the earth with the fame of your name. Kalau diterjemahkan bebasnya seperti ini. Lihatlah kemegahan langitmu, bakat penciptaanmu bersinar di langit. Ketika aku menatap bulanmu dan bintang-bintangmu, bertatah seperti permata di tempat mereka. Aku tahu engkau adalah seniman mengagumkan yang merancangkan semua itu. Tetapi ketika aku menengadah dan melihat keajaiban dan pekerjaan di atas itu, aku harus menanyakan ini kepadamu. Dibandingkan dengan semua kemuliaan kosmik ini, mengapa engkau menyusahkan dirimu dengan manusia kecil dan fana atau tergila-gila dengan anak-anak Adam? Namun betapa besar kehormatan yang kau berikan kepada manusia yang diciptakan hanya sedikit lebih rendah daripada Elohim, dimahkotai seperti raja dan ratu dengan kemuliaan dan keindahan. Sebagai tuan-tuan atas ciptaan, engkau telah menyerahkan kepada mereka kekuasaan atas semua yang telah kau ciptakan, membuat segala sesuatu takluk kepada otoritas mereka, menempatkan bumi di bawah kaki mereka yang segambar denganmu. Semua tatanan yang diciptakan dan segala sesuatu yang hidup di bumi, langit dan laut, binatang-binatang yang paling liar dan semua makhluk laut, segala sesuatu tunduk kepada anak-anak Adam. Tuhan, namamu sungguh besar dan berkuasa. Orang-orang di segala tempat melihat keagunganmu.
betapa besar kemuliaan yang mengalir dari langit, memenuhi bumi dan dengan kemasyuran namamu. Wow. Saya berdoa semoga Anda merasakan getarnya ini. Saya waktu membaca ini sampai saya baca berulang-ulang. Karena buat saya merinding gitu istilahnya. Ya, Allah telah mengejar Anda dan saya. Dan tergila-gila gitu kepada Anda dan saya. Anda masih perlu bukti yang lain? Mari kita lihat satu bukti lagi dari Perjanjian Baru. Dari Injil Lukas 15 ayat 4-7. Ini Yesus sendiri yang mengungkapkannya. Ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkannya 99 di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Inilah yang terjadi di sorga saat Anda dan saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi. Ada perayaan besar-besaran di sorga. Betul? Artinya untuk mendapatkan Anda seorang, Yesus itu meninggalkan surga yang mulia ini untuk Anda dan saya. Ya, bahkan sebelum kita dikandung, Tuhan mencatat dan berkata, aku memilihmu sebagai milikku. Kebenaran ini seharusnya menumbuhkan apa Bapak, Ibu, Saudara? Rasa penerimaan di dalam diri kita. Ya, lepas dari penolakan di dalam bentuk apapun yang mungkin pernah Anda dan saya alami selama kita masih hidup di dunia ini. Karena saya kan selalu mengingatkan Anda di HOTK ini, ya, we are not in Eden yet. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, selama kita belum sampai ke Taman Firdaus, ke Taman Eden, yang namanya penolakan masih sangat mungkin terjadi. Kalau Anda berharap tidak ada yang menolak Anda dalam apapun yang Anda perbuat, ya, rasanya Anda pasti akan kecewa. Ya, nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa yang Anda dan saya bisa capai atau raih. Enggak pernah. Melainkan selamanya terletak pada fakta bahwa Yesus telah diberikan untuk Anda dan saya. Atau Yesus telah memberikan dirinya untuk Anda dan saya. Ya. Bukan nilai diri kita tidak pernah ditentukan oleh seberapa gelar di depan dan di belakang, seberapa prestasi yang Anda pernah capai, enggak. Itu manusia yang ukur. Ya, tapi kalau Anda pikir itu adalah ukuran yang nanti Anda akan bawa sampai menghadap Dia di surga, pastinya Anda akan terkejut nanti. Ya, dan kecewa. Anda dan saya diciptakan untuk diterima, bahkan dipeluk dan disayangi oleh Bapa surgawi kita. Ya, Anda diciptakan untuk dicintai for free. For free. Anda hidup dari penerimaannya, bukan penerimaan orang lain, siapapun itu, termasuk orang tua Anda maupun pasangan Anda. Kenapa saya perlu berkata seperti ini? Saya mau kasih satu cerita ya tanpa menyebut nama. Sekian waktu yang lalu, sekian tahun yang lalu, saya pernah didatangi oleh seorang cewek, ya, seorang anak perempuan dengan pacarnya. Karena mereka ada persoalan. Nah, kebetulan saya tahu cerita dari yang cewek ini, ya, karena pernah cerita kepada saya bahwa dia pernah salah di dalam satu perjalanan hidupnya, dia gampangnya udah enggak virgin, begitu aja. Ya, tapi akhirnya dia punya pacar. Tetapi anehnya pacar, dia jujur ngomong apa adanya sama pacarnya ini, ya, dengan polosnya dia bercerita. Dan pacarnya tetap mau pacaran dengan dia, tetapi sebetulnya pacarnya ini mereject gitu. Jadi setiap kali disakiti, ya kan, baik secara fisik, disakiti secara fisik maupun secara verbal dengan kata-kata yang merendahkan. Ya kan? Sampai pernah dikatakan sebagai babe. Bukan babe yang bokap, tetapi barang bekas katanya seperti itu. Tapi pacaran terus. Akhirnya enggak kuat kan? Datang ke saya. Apa yang saya katakan? Karena saya tahu yang ceweknya ini sudah bertobat sungguh-sungguh
benar-benar dia bertobat, dia menangis, dan saya bilang, ya Tuhan Yesus sudah mengampuni kamu, 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan Tuhan Yesus sudah menyucikan kamu, artinya di hadapan Tuhan kamu virgin lagi. Tapi satu pesan Tuhan, jangan kamu berbuat dosa lagi. Kan begitu ya, kita boleh pernah salah, kita boleh pernah berdosa, tapi ketika kita sungguh pertobatan hati, ya sudah. Ya kan, itu kan message-nya Tuhan Yesus, aku tidak menghukum kamu, tapi pergi dan jangan berbuat dosa lagi, that's it gitu. Nah tapi Tuhan Yesus mengampuni, tapi cowok ini terus blame, terus memojokkan seperti itu, ya kan. Dan cewek ini merasa seperti setiap kali itu di reject gitu, setiap kali ditolak. Nah saya sudah berkata gitu, buat apa dilanjutkan hubungannya seperti ini. Tapi mungkin cewek ini masih mencintai banget, sehingga siapa tahu ketika diomongin sama Ibu Glory, sama Tante Glory, bisa berubah gitu. Tapi saya ini, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara mungkin berpikir saya orangnya mungkin lemah lembut dan sebagainya. Tapi dalam hal-hal tertentu saya sangat radikal. Jadi saya enggak mau berpanjang kata, saya cuma bilang begini. Saya sudah tahu semua kisahnya, enggak usah diulangin. Saya sudah mendengar semuanya, saya sudah mendengar. Dan saya mau tanya, saya mau ngomong satu dan mau tanya sama kamu dua. Yang sama cowoknya maksudnya. Saya bilang, saya mau ngomong sama kamu dulu satu, yang pertama. Dia pernah salah, pacarmu ini memang pernah salah sebelum yang sama kamu. Ya, saya juga tahu dia sudah bukan virgin, tetapi dia sudah bertobat. Dia sudah mengakui, sudah bertobatan hati sungguh-sungguh. Dan pastinya tante tahu karena Tuhan yang ngomong. Lalu saya bukakan Alkitab, waktu itu saya masih pakai Alkitab yang buku, ya saya bukakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kamu mengaku dosamu, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni yang pertama dosamu, yang kedua menyucikan. Kamu tahu artinya menyuci? Dan dia jawab, oh ya kayak baju kotor suci jadi bersih. That's it, betul, saya bilang gitu. Benar banget. Artinya di hadapan Tuhan, ya Tuhan sudah to forgive is to forget. Di hadapan Tuhan, dia gadis lagi, dia virgin lagi. Tapi, saya bilang gitu, persoalannya adalah begini. Yang kedua, pertanyaan tante, saya bilang, kamu bisa enggak punya pandangan terhadap dia seperti Tuhan memandangnya? Maksud tante? Ya berarti dia virgin. Dia diam lama. Saya sudah malas nunggu jawabannya dia. Ya kan saya bilang begini. Kalau bisa go ahead. Tapi kalau tidak bisa stop saja. Lebih baik enggak usah dilanjutkan. Daripada kamu terus menganggap dia barang bekas. Karena begini. Bahayanya bukan kamu menyakiti dia saja. Ya kamu menyakiti dia itu juga dosa. Tetapi bahayanya adalah kamu tidak sejalan dengan Tuhan. Kamu mengambil dia nanti sebagai istrimu, tapi kamu tidak sepakat dengan Tuhan. Di mata Tuhan, kamu berbuat dosa. Jadi daripada kamu memperbanyak dosamu, saya bilang begitu. Ya kan? Lebih baik kalau kamu tidak bisa memandang cewek ini sebagai wanita yang bersih, yang seperti Tuhan memandangnya karena dia sudah bertobat, ya enggak usah aja sudah. Jadi teman baik-baik kan enggak apa-apa. Ya kan? Dan cowok ini diam dan pergi. Nah, rupanya apa yang saya nasihatkan itu masuk di dalam hatinya. Dan rupanya dia memang tidak bisa menerima. Ya, yang ceweknya nangis benar-benar. Tapi saya bilang lebih baik seperti ini. Daripada kamu dipaksakan untuk menjadi ini aja masih pacaran, belum tunangan. Udah tunangan buat apa? Untuk kamu disakiti. Kamu dianggap keset, kamu dianggap barang bekas. Kamu bukan barang bekas. Kamu harus percaya. Iya kan? Mau orang berkata kamu reject, bukan. Tuhan gak pernah menganggap kamu reject. Tuhan mengasihi kamu. Seperti awal mula dia mengasihi kamu. Pakailah hidupmu dengan benar. Tunggulah sampai ada seorang laki-laki yang sungguh-sungguh bisa menerima kamu seperti Tuhan memandang kamu. Ya, bersabar dan lakukan apa yang benar. Jangan mengulangi lagi ya kan. Jangan mengulangi lagi seperti kesalahan yang lalu. Ya, nah itu Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak mengerti identitasnya, bayangkan. Andai kata anak perempuan yang seperti ini tidak mengerti identitasnya di dalam Tuhan. Tidak mengerti 1 Yohanes 1 ayat 9. Betapa kasihannya dan menderitanya hidupnya. Karena dia berasa bahwa ya sudahlah saya sudah barang bekas. Diapain aja saya juga enggak apa-apa. Betul? Asal saya bisa merit. Karena orang tua saya menuntut saya merit. Kasihan sekali.
Semoga semua Anda yang mendengarkan kebenaran ini malam ini tidak pernah merasa lagi bahwa Anda di-reject apapun dosa yang Anda sudah pernah berbuat. Asal Anda bertobat, sungguh-sungguh bertobatan hati dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, catat baik-baik ini. Walaupun mungkin Anda pernah berbuat dosa yang membuat Anda merasa sangat kotor begitu. Dan selalu ada rasa tertolak atau ditolak. Namun saat Anda dan saya menyadari apa yang Tuhan sampaikan ini. Dan sungguh-sungguh mempercayai, maka raksasa rejection yang selama ini terus mengancam Anda akan tumbang. Siapa bilang amin? Tulis amin di live chat Anda. Ya, demikian juga rejection-rejection yang lain yang Anda pernah alami. Jadi enggak harus yang di dalam bidang seperti ini ya. Tetapi apapun di dalam bidang pekerjaan, mungkin saat Anda ikut satu audisi, apapun itu termasuk kalau ada di antara Anda malam yang malam hari ini merasa tertolak karena suami atau istri Anda itu selingkuh. Ya, sehingga Anda merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup qualified sampai suami saya selingkuh seperti itu. Atau yang laki-laki juga bisa kan sekarang yang selingkuh juga bukan hanya bapak-bapak ya, ibu-ibu, wanita juga ada. Sehingga suaminya merasa terhina, ya merasa kok aku ini enggak qualified. Sehingga Anda merasa enggak, ya itu tadi enggak cukup baik seperti itu. Anda harus belajar memasukkan kebenaran ini di hati Anda dan mindset Anda. Kebenaran apa, Bu? Bahwa di mata Tuhan Anda sangat-sangat berharga. Kalau tidak, Tuhan Yesus tidak akan bersusah payah menebus Anda dan saya. Ya, meninggalkan surganya yang mulia. Saya sungguh berdoa kebenaran ini bukan hanya slogan, tetapi tidak pernah Anda lupakan. Ya, masuk di dalam hati Anda dan jadikan itu kebenaran hidup Anda. Saya ingin memberikan beberapa hal untuk pertanyaan untuk direnungkan. Ada tiga, ya ada tiga. Yang pertama, setelah mengikuti sesi malam ini, apa alasan Anda merasa diterima secara mendalam oleh Tuhan Yesus? Yang kedua, dalam arti apa Anda dapat berkata, Tuhan itu telah memilih saya? Ya, mengapa ini sangat penting? Ya, karena orang banyak yang gak mengerti loh, banyak pikirnya kalau Tuhan memilih itu harus yang menjadi hamba Tuhan seperti saya ini, jadi evangelis atau jadi apa suster atau romo atau pendeta ya, padahal kan tidak. Ya, jadi dalam arti apa Anda berkata Tuhan telah memilih saya dan mengapa itu penting? Ya, yang ketiga, menurut Anda apa perbedaan? Nah, ini penting ya Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik. Apa perbedaan antara hidup untuk diterima dan hidup dari penerimaan? Ya, bagaimana Anda dapat segera mempraktikkannya dalam hidup Anda? Ya, kalau hidup untuk diterima, nah nanti kita akan bicarakan mungkin itu yang next ya, seperti itu gitu ya. Nah, setelah Anda menjawab tiga pertanyaan ini, apakah sekarang Anda sudah bisa paham untuk topik rejection must fall ini, kenapa saya memilih judul I purple you gitu. Ya. Gimana? Ininya begini ya, I purple you. Oh, gini. Ya, yeah, I purple you ya. Ingat tadi di awal saya berkata apa? I Purple You adalah jargon yang diciptakan oleh personal boy bands Korea BTS ya. Yang maknanya apa? I trust you and I love you for a long time. Betul ya, ingat ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, malam ini Tuhan Yesus ingin sekali lagi berkata kepada Anda dan saya. Apa yang ingin Dia katakan adalah ini, saya munculkan di layar. I Purple You. Yang maknanya bukan sekedar I trust you and love you for a long time, but forever and ever. Ya, yeah? So setiap kali Anda merasa raksasa rejection mulai berdiri di depan Anda dan mengejek Anda bahwa Anda tidak cukup baik, Anda tidak cukup cantik, tidak cukup kaya, tidak cukup qualified dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Anda dan saya tahu apa yang harus kita lakukan ya. Kita akan berkata, Tuhan Yesusku sudah memilih aku dan Dia sudah berkata kepadaku, I purple you. Dan saat itu juga rejection must fall before Jesus Christ
our beloved one. Siapa bilang amin? Siapa sepakat dengan saya dan bilang amin? Tulis amin, amin, amin di live chat Anda. Dan juga tulis begini, I purple you to Jesus. Ya, semua menulis, I purple you to Jesus. Ya, dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Ya, yang menerima Anda dan saya apa adanya. Ya, biar ini tidak hanya sekedar menjadi khotbah. Ya, saya sedih kalau, oh ya itu kemarin Bu Glory pernah khotbah I purple you, sudah hilang. Tapi enggak. Ya, setiap kali I purple you ini biar menjadi yang Anda ingat gitu ya, untuk melawan raksasa rejection ini. Walaupun saya lihat tuh ada dijual di Tokped kaosnya dan sebagainya, ya kan. Itu saya sampai lihat, saya bilang Pak Gana, ternyata ada kaosnya segala gitu. Ya, saya baru tahu. Nah, okay, sebelum kita menutup dan sebelum nanti kita akan, saya dan Pak Gana akan menyanyikan satu lagu yang semoga lagu ini juga mengingatkan betapa Tuhan itu amat sangat luar biasa mengasihi Anda dan saya, ya. Tetapi saya mau mengingatkan khususnya bagi para wanita yang janji saya bahwa kita akan ada PA Women sebulan satu kali. Ternyata kita udah sampai nih di bulan yang baru, di bulan Maret, ya. Dan nanti tanggal 10 Maret kita akan ada PA Women di bulan Maret karena sebulan sekali. Dan judulnya keren sekali. Ada apa dengan wanita, ya? Ada apa dengan wanita? Ini PAHOTK Women di Rabu tanggal 10 Maret. Jamnya tetap sama di pukul 9 sampai dengan 11. Ya, karena namanya PA Women pastinya khusus untuk para wanita. Tetapi para bapak dan para pria yang ingin tahu isinya apa sih, diajarin apa, biasanya nanti bisa ikut siaran tundanya karena dimasukkan juga oleh ibu-ibu multimedia women ya ke YouTube nantinya ya. Nah, jadi save the date Rabu depan. Udah cepet ya, berarti minggu depan ini kan Jumat, Sabtu, Minggu, lalu Rabunya. Nah, Anda semua nanti yang kemarinnya sudah pernah mendaftar akan pasti menerima broadcast. Tetapi kalau yang belum, nanti Anda bisa kontak untuk di HOTK, nanti akan diberitahukan Anda bisa pengen dapat broadcastnya, berarti Anda bisa tinggalkan nomor telepon di sini yang belum benar-benar belum pernah mendapatkan broadcast dari HOTK ya, Pak wanita khususnya, Anda bisa tinggalkan nomor telepon Anda di komen, jangan yang di live chat ya, di komen, nanti admin dari HOTK akan mencatat dan Anda akan dikirimin broadcastnya, link dari Zoom karena ini via Zoom ya. Via Zoom akan dikirimkan lewat broadcast, jadi tidak diumumkan di YouTube linknya, ya. Hanya yang menerima link untuk Zoom-nya yang bisa ikut. Oke, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menyanyi bersama-sama menyembah Tuhan, ya, dengan satu lagu yang sederhana, tetapi lagu yang semoga ini mengingatkan kita semua tentang betapa ajaibnya kasih Tuhan pada kita. Saya akan menyanyikannya bersama dengan Pak Gana. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan mulialah. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran
kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Kemuliaanmu di surga, kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Semoga lagu yang sederhana ini ya, Bapak Ibu Saudara bisa menyanyikannya di rumah setiap kali kita merasa bahwa kok saya enggak qualified, kok saya ini ditolak gitu. Percayalah, ada satu pribadi yang tidak pernah menolak Anda. Ya, kecuali Anda yang pergi dari dia. Ya, tetapi dia tidak pernah menolak kita. Dan pribadi yang tidak pernah menolak kita itulah pribadi yang menggenggam hari depan kita. Luar biasa pastinya ya. Sekali lagi saya mau ingatkan untuk ibu-ibu yang akan mengikuti PA Women yang sudah pernah mendaftar, pasti akan menerima broadcastnya. Ada linknya nanti di situ, link Zoom-nya. Tetapi yang belum pernah mendaftar tapi saya ingin ikut, dari mana saja boleh asal bisa mengikuti di pukul 9 pagi ya. Waktu Indonesia bagian Barat di jam 9 pagi, Anda boleh ikut. Kalau Anda belum tahu untuk pengen dapat broadcastnya, nanti Anda bisa lihat di description menghubungi Ibu Clara, di situ akan ada nomor teleponnya dari Ibu Clara. Ya, oke. Mari kita satukan hati dalam doa. Kita juga mau sungguh-sungguh menaati Tuhan, mendengar Tuhan berapa yang kita harus persembahkan untuk ditegakkannya kerajaan Tuhan, diperbesar kerajaan Tuhan di muka bumi ini, yaitu kalau makin banyak orang-orang yang bisa mendengar kebenaran firman ini lewat YouTube dari HOTK Indonesia. Ya, mari kita satukan hati kita demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk sesi malam hari ini, karena kami makin dikuatkan, kami makin mengerti apapun kata orang, apapun penilaian siapapun di dunia ini, malam hari ini kami tahu bahwa yang terutama dan yang paling penting di dalam hidup kami adalah penilaian Tuhan atas hidup kami. Dan malam hari ini lewat judul I Purple You, kami tahu bahwa Tuhan tidak sekedar berkata bahwa aku mengasihi engkau dan aku mempercayai engkau, bukan hanya untuk waktu yang lama, tetapi forever and ever. Selama-lamanya Tuhan mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas pernyataan kasih-Mu yang luar biasa ini. Semoga kami tidak pernah melupakan apa yang kami pelajari malam hari ini, dan kami mau mempraktekannya di dalam hidup kami dengan hal-hal sederhana yang terjadi dalam hidup kami. Setiap kali kami merasa tertolak dan raksasa rejection itu mulai mau menguasai hidup kami, sehingga kami seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa karena kami begitu sedihnya. Biar Tuhan kami ingat sesi yang kami pelajari malam hari ini, dan kami bersegera berdiri dan mempraktekannya. Kami berkata bahwa apapun yang dikatakan, apapun yang menjadi pendapat orang lain, aku tahu bahwa Tuhan Yesusku sudah mati buat aku karena dia sungguh-sungguh mencintai aku. Bukan karena apa yang aku lakukan, bukan karena apapun kebaikan dan kepandaian, prestasi yang aku sudah buat, tapi semata-mata karena dia memang sungguh-sungguh memilih aku untuk menjadi miliknya. Dan itu cukup bagiku. Dan biar detik itu raksasa rejection tumbang di dalam hidup kami semua anak-anakmu, karena Yesus Kristus Tuhan yang menumbangkannya. Terima kasih Tuhan. Dan biar malam hari ini engkau berbicara dengan kuat di hati setiap kami. Berapa yang kami harus taburkan malam hari ini Tuhan, agar kami ikut bekerja sama dengan engkau menegakkan kerajaan-Mu di dunia ini lewat HOTK Ministry, supaya makin banyak lagi orang-orang yang boleh kami jangkau lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat YouTube ini maupun lewat podcast kami, lewat Spotify. Semuanya Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin menjadi orang-orang yang menjadi teman sekerja-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biar Engkau yang melihat hati dan tangan-tangan yang memasukkan persembahan ini, Engkau yang memberkati kami semua dengan limpahnya, Engkau yang melipat gandakan apapun Tuhan yang kami taburkan ini menjadi 30, 60, 100 kali ganda impact-nya untuk kami sendiri maupun untuk siapapun Tuhan yang tersentuh oleh taburan kami ini. Dan biar kasih dari Allah Bapa, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kami tidak pernah hilang dalam hidup kami. Mulai malam hari ini sampai nanti kami sungguh-sungguh bertemu muka dengan Yesus Kristus Tuhan kami, kekasih hati kami, mempelai surgawi kami di awan-awan. Mari semua yang malam hari ini sungguh percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita dan sungguh-sungguh Tuhan ingin menumbangkan apapun rejection apapun yang pernah berdiri di depan dan mengejek kita, tumbang malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara. Sampai kita bertemu di Jumat depan. Di hari Kamisnya itu hari besar, tetapi hari Jumatnya itu hari kerja biasa. Jadi kita bisa bertemu kembali di hari Jumat untuk kita semua, tetapi untuk para wanita tidak harus yang sudah menjadi ibu ya. Jadi wanita-wanita, pastinya wanita dewasa, kita akan sama-sama bertemu di dalam Zoom dengan saya. Kita akan membahas satu topik yang keren, ada apa dengan wanita. Save the date dan sampai jumpa di hari Rabu tanggal 10 Maret. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.
Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain. Dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.